Kita sambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Allahumma amin. Pasal ke-18 adab-adab makan. Dibagi sidin menjadi tiga. Jadi adab makan dibagi sidin menjadi tiga di kitab sini. Ya kah? Yang pertama adalah adab sebelum makan. Yang kedua adab waktu makan. Nah, yang ketiga adab sesudah makan. Nah, jadi ada tiga pasal. Ada tiga pembahagian tentang masalah adab-adab makan. Nah, yang mana dengan adab-adab tersebut, makalah jadi gawian kita makan tadi ibadah. Ya kan? Inggih, makannya sesuatu nang biasa. Makan itu sesuatu hal nang harus sifatnya. Jadi hukum asalnya makan itu kada wajib, kada sunat, ya kah? Inggih. Cuma bila mana dengan adab-adab nang akan datang kita gawi, maka banyak pahala kita dapat ketika makan. Ya kah? Nah, inggih. Jadi penting kita mengaji ilmu. Inggih, jadi apa aja nang kita gawi jakanya kawatu bernilai ibadah terus. Nang kaya orang juga hendak mencari duit, jakanya kawa jadi orang nang ahli duit, gawian itu jangan kada jadi duit. Apa aja jadi duit, istilahnya dah. Ya kah, inggih, ini gawi jadi duit, itu gawi jadi duit. Nah, ya kah, mun kada jadi duit, parae. Nah, itu. Inggih, kita menyakau juga masalah akhirat itu kaita. Gawian kita itu jangan kau bergeraknya kita jadi pahala, badiamnya kita jadi pahala. Nah, ya kah? Kenapa jadi demikian? Kalau kita membahas atau membandingkan duit lawan pahala, duit itu bahasa kitanya paling kalau ditukarkan makanan mun kanyang kada kau lagi menambah. Duit itu ditukarkan ke pakaian paling 2-3 lapis, pakaian di awak pian tuh kada kau 5 lapis, kayak apa memakai. Ya kah? Nah, kan ada batasannya. Amun pahala sebanyak-banyaknya kita perlu. Ya kah? Inggih, kalau nya duit tadi paling kita menikmatinya misalnya jua tah. Ya kah, inggih umur panjang 60-70 tahun. Itu menikmati duit kita tadi nang kita cari behimat siang malam tadi. Ya kah? Nah, amun pahala pang seumuran di akhirat perlu. Artinya napa? Berarti perlu lagi banyak itu pahala. Inggih, kalau duit jakanya misal tuh, jakanya misal tuh, cukup sudah 60-70 tahun sudah, jakanya misal tuh, beisian duit nang cukup sudah umur galib, ampih bawa usaha, kada apa-apa. Ya kah? Inggih, kenapa garang jadi kada apa-apa lagi, cari duit kada usaha lagi? Karena cukup. Nah, amun pahala bang, di akhirat tuh salawasan. Karena 60-70 tahun haji, di akhirat tuh ada salawasan. Nah, artinya apa? Berarti perlu banyak. Lebih daripada duit tadi. Nah, itu aturannya. Ya kah? Nah, inggih. Cuma kita ngaran manusia rancak lupa. Ngaran manusia rancak hilap. Nah, kita cari duit nang banyak. Pahala itu apa? Kain aja sudah Tuhan. Ya kah? Inggih, lagi anom ini bercari duit aja sudah. Udah tua aja kaina nang handak ke majelis ilmu. Udah tua aja kaina nang rancak membaca Al-Qur'an. Udah tua aja kaina rancak puasa sunat sembahyang sunat. Lagi anom napa bercari duit aja. Ih, sekalinya umurnya 30 tahun mati, belum tuha. Marasnya lah. Nah, marasnya berarti di karang putih nafsu. Nah, yang cemita, ya kan? Nah, sudah. Jadi kembali lah. Inggih, jadi kembali kita mengkawa gawian kita jadi pahala. Contoh gawian yang harus makan, minum, guring, bebaju, ya kah, itu harus beratan. Inggih, cuma kan ini bisa jadi pahala bila mal dengan adab tadi. Jadi pahala ini makannya, jadi pahala minumnya, jadi pahala guring. Nah, ya kah, nah inggih.
Jadi banyak nilai kebaikan ketika kita makan tadi banyak nilai kebaikan. Adab-adab sebelum makan kita baca. Pertama, adab-adab sebelum makan itu pikirkan dulu makanan yang dimakan halal atau tidak. Nah itu dahulu. Jadi pikiran pertama yang masuk ke muntung kita ini, makanan itu halal lah, haram kah? Itu pikiran kita dahulu. Karena yang bahasa nyaman lah kadakah belum? Inggih ya kah? Inggih. Ini menganyangiah kadakah belum? Yang pertama-tama halal lah kadakah? Itu dulu yang pertama-tama yang kita pikirkan ketika hendak makan. Inggih otomatis bila haram jangan dimakan, bila halal dimakan. Karena tiap-tiap makanan yang halal itu menjadi ubat bagi hati. Nah, jadi bukan sekadar menganyangkan parut, yang halal itu bahkan menjadi ubat bagi hati kita. Bagus kan? Ya kah? Nah, inggih. Sebaliknya bila mana makanan yang haram, ya kah? Baik haram jenisnya, baik haram sebabnya. Kan jenisnya yang haram, makanan tadi haram babi, haram kucing, haram, ya kah? Nah, ini anjing haram dimakan, haram hukumnya. Atau sebabnya yang dimakan hayam, cuma hayam orang. Yang dimakan iwak kurungan orang. Nah, di ujung ini kada sing padahan haram. Ya kah beras, cuma beras cuntanan juga. Nah, ya kah inggih. Maka walaupun bendanya halal, cuma sebabnya haram. Jadi haram lah. Nah, jadi kalau nang makanan nang halal jadi ubat hati, kalau makanan nang haram itu menjurus kena perbuatan kita ke dalam api neraka. Ujar Nabi, ayolah min nabata min haramin pannar aula bih, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jua daging yang mana tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka lebih utama baginya. Apa artinya? Amun sawat makan yang haram jadi daging, berarti kan rancak nih. Ya kalau ingin kada sekali dua aja tamakannya rancak, dasar itu aja gawiannya jadi daging, maka fannaur aula bih, apa disebut api neraka lebih utama baginya. Artinya apa? Gawiannya banyak ma'arah kana neraka. Nah, macam itu. Ya kah? Inggih. Jadi ketika orang-orang nang makannya nang haram, inggih bisa maulah gawiannya menjurus kepada gawian ahli neraka. Yalah, inggih. Jadi hati-hati benar ya kah? Nah, hati-hati benar ya kah, pemakan tuh hati-hati. Inggih. Makanya ujar ulama tiap-tiap makanan nang halal maka menjadikan awak-awak tubuhnya beribadah. Ya kah, tiap-tiap makanan nang haram menjadikan batang tubuhnya menjadi maksiat. Itu otomatis. Ya kah, otomatis. Nah, inggih. Nah, makanya tadi kembali itu penting dijaga. Makanan itu dijaga. Kalau tiga faktor yang mempengaruhi keadaan akhlak kita, ada lingkungan, ada kawan, sekalinya makanan yang paling mempengaruhi. Tinggi lingkungan mempengaruhi cuma ada seberapa. Kawan mempengaruhi cuma ada seberapa. Makanan mempengaruhi itu yang paling besar. Baik kadanya tah. Makanannya bagus, biar lingkungannya kada bagus, tetap bagus insyaallah. Makanannya bagus, biar kawanannya kada nang bagusnya, tetap bagusnya insyaallah. Kenapa? Makanannya bagus. Ya kah? Nah, sebaliknya kadang-kadang inggih lingkungannya bagus, cuma kenapa lah ini kada bagus, menyorangan kada bagus. Orang pada-padanya sembahyang berjamaah mentugut seorangan di perundaan seorangan.
jakanya bakawan kurang lebih ya Allah ini saurangan han kenapa lah hai misal ya kah tinggi orang pada padanya puasaan sakampung kalian nang kalian puasa matang tang saurang nang ripus baru kulit muka rumah han tinggi kenapa gerang nah wallahu alam mungkin lah ya kah tinggi padahal lingkungannya bagus kawannya di rumah bagus berataan ya kah tinggi sekalinya napa kada bagus gawiannya mungkin lah pengaruh makanan nah dijaga ya kah nah, itu tuh perkara akhirat tah tinggi kalau kita perkara dunia pun disuruh juga ya kah kita jaga nah, jadi kembali pikirkan dulu yang pertama makanan itu yang dimakan halal kah atau haram kah nah, terlebih-lebih lagi nak nang bacari siapa kepala rumah tangga nah ya lah kah ada laki berarti seorang laki dah tanggung jawab kan itu ya kah nah inggi tanggung jawab inggi artinya apa pemakannya masalah zahirnya nih kemudian ilmunya masalah batinnya nih ya kah itu wajib dijaga siapa kepala rumah tangga nah inggi jadi berat juga pian lah inggi kasihan aja ya kah kepala rumah tangga nang di rumah pian dah napa jadi kasihan tanggung jawabnya berat ya kah inggi kalau nya kada bisa mencari pemakan nang halal nang haram tanggungannya inya dosanya. Bila mana kada kawa mendidik anak bininya, anak buahnya di rumah dengan ilmu agama, tanggung jawabnya inya kayaknya di akhirat. Nah macam itu. Ya kah? Nah ini jadi kalau masalah akhirat, lalakian itu berat. Kalau bibinian ringan, masalah akhirat lah. Cuma kalau masalah dunia, lalakian ringan. Bibinian nang berat. Nah patah deh, bibinian betianan ya kah bibinian basusuan bibinian baranakan udah keluar nang bahuan rancak bibinian ulang ya kah tinggi sampai kena rancak minta duit anak tuh sudah gana lawan bibinian kan ya kah mah lapah benar lapah benar itu wujuran lapah benar ya kah tinggi itu masalah dunia ya kah inggi nang rancak pian koya tah nah, mungkin banyak aja kalau parak barataannya nyaman aja jadi lalakian ya nah, kah itu tuh kena ya kah inggi jurus andalan inggi yang nyepina inggi yang nyepina tak salah ya Allah inggi putar pulang kasitnya nah itu pulang di koya inggi itu dah jadi koya tuh andalan inggi dasar jadi abahnya kami gak ada kawa kami lalakian kayak bang kami barabahin tiaran gak ada kawa iya kah inggi nyamannya gak ada manianakan nyamannya gak ada maranakan menyusuin sebagainya dasar gak ada kawa ya nah inggi cuma kembali itu perkara dunia pian perkara dunia inggi cuma Tuhan Maha Adil perkara akhirat ringan hampian kenapa jadi ringan kada ada tanggung jawab seandainya inggi pian pak amal pak ibadah syukur sudah anak pak amal pak ibadah syukur sudah nah lalu kenapa karena pak amal pak ibadah andakannya di akhirat surga isa kalinya nang laki tadi kada pak amal pak ibadah misal aja bang ya kah inggi misalnya jalannya lain neraka nah kayak apa habar inggi anak bini mendusur aja surganya ya kan laki bang mentabuk neraka ya kan karena bagaduh nah cuma bila mana anak bininya tadi salinya apa anak neraka gawin kada bagus inggi nang laki bagus ke surga kawal langsung mendusur ke surga kada kawal inggi tanggung jawab dulu kenapa nih anak bini ini sampai ahli neraka takuni malaikat dulu nah kada kawal ke surga langsung mengalihnya sudah di kematannya ke surga hanya najar malaikat hadang dulu itu nah anak bini kam tuh ahli neraka kenapa dola? Nah, dididiklah malam agama. Yang pemakannya kayak apa dijagalah. Nah, kelakuannya dibaguskanlah. Itu ditakon ibadatan tuh. Seandainya tuh Pak Amal Pak Ibadah cuma lawan anak bini kada tahu. Biar aja hidup aja jar. Ya kak inggi kayak apa kah? Misal tuh kada dididik. Pemakannya kada dihatiakan misal tuh. Lalu menjadi ahli neraka, gawiannya dosa sebagainya, makanan ahli surga tadi kada jadi, umpatan jiwa kan neraka.
Inggi, kan barat lalakiannya barat. Andi aja, kalau sudah tahu demikian, pian aja bersabar-sabar aja. Ya kak, inggi pian barat di dunia, kan arakannya man. Kan arakannya man, ke akhiratnya man. Ya kak, di dunia pian inggi banyak sabar. Cuma karena di akhiratnya nyaman. Ya kak, inggi di dunia lalakian jangan pina sombong, kanya nyamanan jadi lalakian. Di akhirat barat, ya nak. Ini sama. Sama aja. Ya kah yang penting kudrat Tuhan jadi bibinian alhamdulillah kalau jadi kucing lah ya kan disyukur juga jadi manusia biarpun bibinian ya kah nah sudah nah jadi kembali dijaga pemakan yang dimakan tuh halal haram kah bahkan yang subhat pun jangan nah ya Allah inggih kalau nyak ada salah, nah inggih kisah kenapa pakaian Imam Syafi'i, pakaian Imam Syafi'i. Inggih, sekalinya napa ada mendapat buah nang larut di sungai, larut buah berarti di pinggir sungai ada kabun urang lah, larut ke hilir. Inggih. Dimakan? Ya kah inggih, cuma ketika itu hendak minta halal. Cari ya. Mana ampunnya pasti ada ampunnya kadang mungkin timbul seorangannya ya kala inggi misalnya ada kabun di pinggir sungai ada ampunnya nah inggi hendak minta halal nih padahal kan itu hitungannya kada haram kenapa garang inggi karena itu sesuatu yang pacangan buruk juga ya kala inggi kan kaitah adalah misalnya ada sayur tajicir di hurang tinggal di hurang simpan dulu kalau pina ada orangnya mengambil sudah kalau ada mengambil malam harinya dah aja digangan aja dah digangan dah cuman apa bila mana ada orangnya pasalnya banyak tuntung menggangan datang orangnya ganti iya atau apa napa bawai makanan enggih kayak itu cuma seandainya tuh kada datang salah jur kada ada lagi yang main orang mencari halal sudah karena ini pecahan buruk kada jadi apa-apa ya kak ini kena orangnya pahalanya dapat aja kena pahalanya lah karena ini benda buruk lah benda hancur karena orang dapat aja pahalanya di akhirat kena lain duit kada berhancuran artinya kada lakas hancur toh nah ini kada ini baik di baik agar seorang daripada orang dapat ambilnya di burung kan seorang mah memakai juga aja kanya ambil misalnya simpani atau ambil anak kecilingan itu kan jadi masalah ya kak ini benda yang buruk lah benda yang buruk nah ini ini benda nak ada buruk simpannya itu loh duitnya sampai seminggu udah hancur malah nah misalnya nah inggih itu boleh jadi dimakan sidin coba kan kada halal bujur juga lagi belum halal bujur juga lagi nah minta halal orang baapik minta halal minta ridho ya kah inggih itu kisahnya tah nah orangnya baapik pang anak itu aja orang apa minta halal minta ridho ya kalah padahal ada haram juga tuh lagi nah coba orang subhat pun indah orang nah ya kah itu mah hebatnya nih kalau kada khilaf pakaian Imam Syafi'i ya kah tak dapat orangnya ampun kabun tadi jangan ampun kabun aku indah merelakan bahaya masa ketak ya kan indah merelakan inggi aja jangan sidin tadi ulun minta halal minta ridha benar nah apakah pian suruh ulun hakun asal pian relakan padahal sepigi buha nah ya kan aja jangan sidin kalau nyikam anak minta halal minta ridha aku relakan asal kawini anakku cuma anakku kada beisian, mohon maaf, kada beisian tangan, kada beisian betis, kada be mata, kada beta telinga, dan kada bisa bepan, bepandir bayam. Ya kah, ingin bisa bulik kada bepandir. Inggi, cuma orang-orang baapik, orang alim, inggi pun langsung aja asah halal, nangul makan tadi sudah. Terima ya sudah. Inggi sudah pernikahan ya kak inggi kan orang baik ada berlihatan bang biar ya sudah bertemu di kamar aja sudah ya kak nah inggi pernikahan sudah inggi kabil tu nikah sudah juga kawin nikah inggi masuk ke kamar ya kak sekalinya bayi ada di kamar tadi bibinian bunga seorangnya inggi tangannya sempurna ya kalau inggi batisnya sempurna inggi talinga mata muntungnya bepandir juga wassalamualaikum waalaikumsalam kan itu inggi jalur napa melihat tadi takajur keluar langsung sidin artinya napa aku salah kamar kah salah orang kah betakun lawan mintuha ya kah inggi nang jarpian semalam nang ulun kawini tadi nikah tadi biniannya kada betakan kada babetis kada betalinga kada ba mata dan kada bisa bepandir inggi ini bang napa itu bagus benar orangnya rupanya bagus benar inggi
Napa itu pas haji. Maksud aku jadi min Tuhan nang inya kada batal ngada babatis tadi, inya kada pernah tangannya menggoy maksiat. Ingi batisnya kada pernah berjalan kepada maksiat. Matanya, talinganya, muntungnya di kiri jaganya daripada maksiat. Nah, jadi pas haji antupannya orang yang alim saleh lawan orang nang salihah ya. Nah, itu kalau nya kada hilap pakaian Imam Syafi'i. Oh, ya kah? Ibet dia oleh. Nah, nggih. Baapik ngarannya baapik lah. Nah, gitu garis punya baapik. Apa makan tuh baapik. Ya kan. Jangan tapi dibariakan anak buah tuh nang maning kalung menjuluki asam orang yang tadi dibariakan. Atau tak sudah-sudah juga ampun siapa asamnya? Ampun haji si anu datangi minta maaf minta halal lah nah anak ulun nah. Inggih ta makan buah ampun pian. Nah, bepada. Ya kah inggih minta halal minta ridha nah anak ulun nah. Inggih aja jadi orang kada apa aku halalkan benar lah. Nah, inggih macam itu kan bisa bagus saja. Nah, inggih cuma jangan tapi dibariakan. Kalau pina kada ingat di mana-mana kahnya menjatuh. Hinggi bawa bulik maka umannya pemancok juga. Isuk pulang nak lah jangan ya Allah hinggi. Hinggi hinggi. Ajalah jadi hati-hati lah aja apa ini bakawan hati-hati juga ya kalau ingin dilajari jangan nak lah menumpun orang jangan menghendak bapadah atau nukar sekali-kalinya. Inggih jangan tapi dibariakan macam itu. Inggih kalau kau kainnya jadi menjadi awaknya menjadi dagingnya menjadi inya gawiannya maksiat. Nah inggih jadi dia kayak biasa sedikit biar rasa sedikit kada apa juga sama di hurang juga. Inggih. Nah kembali. Jadi pikirkan yang pertama dulu halalkah haramkah nang kita makan. Nah inggih. Nah kemudian bagusah kadakah? Nah bagus atau tidak? Bagus di sini sesuai selera lawan makanannya sehat. Nah itu. Jadi sesuai selera. Nang bagus dengan makan nang bagus nang kulu minat thayyibat ya Tuhan. Makanlah kalian daripada nang bagus-bagus. Nang bagus kenapa? Biar guru bahari sesuai selera lawan bagus bagi kesehatan itu bagus ngarannya. Baik ngarannya makanan tadi. Sesuai selera. Ya kah mun selera seorang misalnya napa ayam inggih diberi orang misalnya daging berarti kada sesuai selera berarti nang bagus ayam berarti ya kah inggih kan itu sesuai selera seorang misalnya katuju nang pinamasin ya kalau inggih ada hambar pilih nang pinamasin kan sesuai selera nah itu bagus ngarannya ya kah inggih jadi makan itu cari nang apa jarang tuh nang apa menyelera akan lah inggih nang kayak kita nya selera apa dicari ayo jarabahnya ikam ni umanya nak apa salira nah nak kulundang galah jarang banyak lah barama kacau inggi tiwas betawar ya lah inggi kawa adi tawa-tawar inggi asal hundang haja ya lah inggi ikawa itu hundang papai datangnya ma itu kan kalau terlalu benar juga dah hundang tangganya sedikit ya lah nah inggi inggi jadi sesuai salira apa nang kahanak tu bagus kita makan nih apa nang maulah salira kita cari lah inggih ini sudah awak gegeringan ya kah inggih bayam makan kepala iwak kering uma jangan inggih cari apa ya kah inggih kikil kah non ya kalau ada juga salira juga nih ah sub kikil ya lah inggih ada juga salira kata apa nang salira itu dicari biar lah inggih jadi semangat kita hendak makan tuh semangat nyaman ya kah itu minat taibat ngarannya satu sesuai salira. Nah yang kedua baik bagi kesehatan. Itu baik ngarannya. Lah inggih. Jadi kena pulang amunnya satu salira cuma bagi kesehatan. Kada bagus jangan juga pulang. Nah lah inggih. Seorang misalnya sudah aritan, inggih ampun maaf misalnya napa? Gula darah jangan tapi nang manis-manis dahulu. Seorang aritan tensi darah pina naik jangan pina daging nang masin-masin dahulu. Ya kah seorang ini penyakit parut yang tapi nang padas dahulu. Nah itu baik ngarannya. Kalau makan terus aku punya makan terus bang. Jadi jangan ada boleh gitu. Itu ada tayyibat ngarannya. Kita disuruh tuh nang tayyibat makan sesuai selera lawan bagus bagi kesehatan. Ya kah? Nah inggih. Jangan sampai kena inggih timbul penyakit di makanan. Inggih. Ujar kadokturan. Ujar kadokturan lah. Nah inggih. Ada tiga faktor nama Allah penyakit datang.
pertama keturunan pun maaf ya kah? Bila mana umma bapaknya paniniannya datunya rancak tinggi darah nih, darah rancak tensi darah tinggi nih, biasanya anak cucunya kayak tujuh aritan biasanya ya kah? Nah inggi bila ada penyakit ini anak cucunya ada juga penyakit ini, itu ngarannya faktor keturunan ya kah? Nah inggi. Yang kedua, biasanya ujar dokter, inggih nang pengaruhi kita itu napa penyakit datang itu lingkungan. Ya kah, mun sakampungan salismaan kira-kira sama aja. Mun sarok sakampungan, ya bukan sarumahan aja, tinggal sarumahan aja aja nah inggih. Nang kaya nang ada juga karena kacacar toh, saya karena lah labar udah ciri berataan. Inggih, ya kah? Nah itu ngarannya faktor lingkungan menjangkit ngarannya. Nah, Cuma faktor nang paling besar penyakit datang itu kada lingkungan. Itu kada napa? Kada keturunan nang paling besar datangnya penyakit adalah di makanan. Nah, makanan. Biar kada lejer umma abahku jar misalnya penyakit ini kenapa? Makanan. Inggih sakampun orang kada danang bepenyakit kaya saurang ada bisa makanan. Nah, ya kah? Nah, inggih jadi makanan tuh dija. Jaga bujur amun bahari ya kala inggih nang kaya kuitan paninian wade paling pais gugudu ya kah inggih limping apalagi apam itu hari raya inggih apam ya kan kait aja wade kadada nang inggih nang pisang keju martabak oh kadada bahari kadada ada dak ya kan apakah ngaranya nang karami apa ngaranya ngali-ngali sambati punya wani pian namanya nang kaya nang bulan puasa tadi tah pian hitung wade kira-kira mun 40 sapu ada ngaran wade di pasar tah macam-macam bingka ya bingka aja mandi ge talu macam ngarannya ya kah nah bingka sabikiha nah inggih jadi artinya apa banyak benar wah ini makanan kalau bahari makanannya insyaallah alami aja. Kalau ada pengawit-pengawitnya, napa bayar pisang di sana berarti ranjang? Napa ada? Ya kah ingin dijarang apa ada? Kalau ingin kalau ada campurannya kada ada piksinnya kada ada. Yang nang banyak nih wah ini kan macam-macam pewarna kada ada. Kada ada. Lalu napa bahari bujur, bahari panjang-panjang umur aja. Ya kah ingin karena apa penyakit kada? Nah ingin wah ini napa? Jangankan 60 70 ya lah ingin separuh aja sudah banyak penyakit. Nah kenapa jadi banyak penyakit? Makanan gitu nih. Ya kah maka makanan. Nah ingin. Nah jadi kembali kalau jadi kita harus tahu sudah. Jadi qulu minat thayyibat tadi makanan dijaga juga. Kenapa? Karena supaya kita jangan tersarang penyakit ya kah. Nah ingin. Cuma persentasi. Nah, persentasi itu pun perbandingan. Inggih. Itu penyakit nang datang dari makanan kah? Lingkungan kah? Inggih, napa tadi? Keturunan kah? Itu kada banyak persentasenya paling 10% nang maulah jadi penyakit. Nang 90% jadi penyakit napa? Hati nang kada nyaman. Nah, jadi mun orang tuh bahagia rancak kada pamusangan insyaallah kada bibit tapi panggiringnya biar garing jua nyaman aja kada nang kaluh kasah. Nah, cerita. Inggih, ini kadang-kadang makanan yang sehat sudah. Lingkungan bagus sudah. Inggih keturunan kada nang bepenyakit ini cuma kenapa bina garing aja hati sakit. Nah, inggih kada baduit lalu timbul sakit kan hati sakit. Timbul kayak orang garing aja. Ya kan itu macam itu. Jadi kembali dijaga juga napa hati supaya senang terus. Lah. Nah, senangnya kita ujar Tuhan banyak ingat aku ala zikrillah tatmainnul qulub. Ingat Allah, ingat Rasulullah, rancak berkumpul lawan Allah, rancak berkumpul Rasulullah insyaallah kada penyakit hati. Ya kan? Nah, itu nang dicari. Inggi arti berkumpul Allah itu napa rancak ingat lawan Allah. Inggih rancak kita menyebut Allah, menyebut Rasulullah di majelisnya, nang di mana di majelis itu ingatlahkan Allah, di majelis itu ingatlah Rasulullah, nah macam itu adalah nang paling kita cari supaya hati bahagia. Nah, ya kan, nang hati-hati kada nyaman tuh tulaknya ke majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat nyaman. Inggih 2-3 hari kada singguringan bae tulak hanya tandak gurit-guringan berarti nyaman benar.
ya kah? Inggi kada apa-apa. Ini bukti nyamannya hati. Kan orang nang kawa taguring tu hati kadada pikiran. Ya kamu ada pikiran ya hutang lah dipikirakan. Bayaran anak lah kada tabayari 2 3 bulan. Ya kah? Inggi macam-macam nih. Nah, kada kawa taguring. Ya kah? Nah, inggi cuma mun orang kadada pikiran nyamannya mencari guring, nyamannya takurihing. Nah, nyaman. Ya kah ini kada kawa rangut-rangut ya lah inggi. Inggi kan sarik-sarik saja bujurhan ya kah, karena pikiran banyak. Nah itu nang maulah hati, nang maulah awak garing kita. Ya kah, nah inggi. Jadi kembalilah, inggi mudahan kita senang baratannya lah. Inggi berkat Rasulullah. Mudahan kita beri Tuhan bahagia. Berkat kita banyak ingat lawan Allah. Nah inggi. Nah sudah. Itu adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua, apalagi sebelum makan ujar Sidin, basuh tangan. Tangan dibasuh belum makan lah. Berarti kan ini kan menganjurkan juga kesehatan lah. Inggi, cuma kadang-kadang lecak juga kan bulikannya aja nama basuh. Marahannya marah. Ya kah, inggi. Basuh tangan. Ini istilahnya supaya ya, nah kita menjaga kesehatan dulu ya kah. Nah inggi, tangan dibasuh dulu. Cuma kami bahari leh. Nah inggih, amun lagi pondokan ya leh inggih. Bersamaan aja. Ya lah inggih. Cangkir sabuhannya. Piring mengkawan bertiga, tiga buah aja piring. Biar nak makan bakso, nak makan bakso. Ya inggih. Banyu galun belum rami lagi. Ingat tapi ada. Enggak, mohon menjarang, kada kajarangan. Haran minyak gas. Bagi kan bapak, kenapa? Kada baca jarangan. Enggak. Jadi pemulaan memundok dulu sakit parutan dulu. Ya kah, enggak. Karena sebulan dua bulan tahan. Oh, rupanya bakterinya tuh, anu sudah apa mampu sudah di awaknya, anu kekebalan tubuhnya tahan. Oh, jadi kami kada baca jarangan. Amba mencibuk di gak apa tanayan inggi langsung taguk. Ya kah inggi kayak itu aja tuh karena ada kawan beilang empat minum saya parut nyulik inggi menandakan wara. Nah ya kah inggi inggi itu apa suka dukanya tah ya kah. Nah inggi aja kembali. Nah inggi yang ketiga apa, letak makanan di bawah jangan di lantai. Nah inggi artinya balapik. Makanan itu balapik ya kah. Nah inggih. Yang keempat, berniat supaya kuat di dalam ibadah dan berusaha mencari nafkah yang halal untuk keluarga. Makan inggih niatkan di hati supaya nyaman beribadah. Aku makan supaya jangan telir kayaknya di majelis. Aku makan supaya nyaman kayaknya sembahyang. Kan otomatis tah. Amunnya kayak aku jar kada kayaknya aja makan jar isanya rabahan kada nyaman. Ya kah? Nah inggih. Nah di sini bian, ulun pernah inggih ada kan di kitab itu atau jar Nabi kah nang kalau nya handak makan sembahyang itu makan dahulu. Ya kah? Hadis Nabi kah? Nah inggih kada ingat ulun. Inggih, jadi memang macam itulah. Inggih bila mana kita nih handak makan sembahyang, makan dulu nya sembahyang. Ya kah supaya apa tadi? Jangan tapi mengingatkan makan, lawan supaya jangan raum. Ya kah? Nah, inggih. Kemudian ulun mendengar inggih waktu di majelis almarhum guru kapuh. Lah inggih. Ujar Sidin pendapat mengenai hadis tersebut yang lain, pendapat nang lain. Kalau nang pertama tadi disuruh makan dulu sebelum sembahyang. Inggih. Nah, kemudian nang kedua biar dulu jangan makan sembahyang dulu. Inggih. Itulah. Kenapa garang? Karena kita lihat akibatnya. Inggih. Bila mana orang nang makan dulu sebelum sembahyang, inggih insya Allah inya kada ada lagi pikiran nak makan. Sudah makan. Cuma kadang-kadang pikiran nang kada makan hilang sudah, cuma nang lain timbulan. Kenapa? Karena inya sudah makan hendak kawisi lah. Kayaknya hendak bejalan lah. Hendak guring lah, mengantuk sudah. Makan nanti sekanyang sudah. Artinya banyak pikiran timbul selain makanan. Nah, okay. Kan ini memandang akibatnya.
Nah, bila mana orang belum makan, inggih sembahyang, misalnya ini kuat aja pang, sembahyang kuat aja, belum makan nadi, inggih sembahyangan dulu kita jual. Paling dipikirkannya makan, 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 makan. Artinya apa? Sutingannya makan. Kadada anak guring belum makan, baru terpikir guring. Anak kawisi belum makan, kadanya anak kawisi. Ya kah? Berarti pikirannya hendak makan satu. Ya lah, inggih bila orang sudah makan bisa hendak guring, hendak kawisi, hendak makunjang, makan bang sudah. Nah, itu memandang akibatnya. Ya kah? Cuma tadi kembali kalau di sini munnya pacangan raum mengalihakan kawan kada sing makanan makan dulu. Atau nasi bungkus tuh makan enggak dulu. Sambil ya lah inggih. Ini mengacari benar ya lah. Nah sudah jadi berniat supaya kuat dalam ibadah makan deh. Ya kah? Nah inggih. Supaya kuat dalam menuntut ilmu makan ya kah inggih aja makan inggih. Kemudian apalagi niatnya supaya kau mencari nafkah. Nah ya lah inggih kan kayak misalnya kepala rumah tangga kenapa tadi makan supaya kau berusaha nyaman bertani, nyaman berkebun, nyaman bertoko, nyaman ke kantor. Ya kan makan ini supaya nafkah tadi jadi pahala. Kemudian yang kelima makan apa adanya. Jangan menunggu sesuatu yang tiada ada. Bujur makan apa nang ada aja. Ya kah? Ingin makan apa nang nang ada. Nah macam itu. Ngarannya kanaah ngarannya lah. Jangan makan nang kada nang kadada. Nah sesuatu yang kadada itu dihendaki jangan. Apa nang ada? Ya kah? Apalagi melapar kira-kira apa nang ada tuh makan aja. Ya kah? Inggih. Masak, masak nasi, masak, masak iwak. Ya kah inggih makan aja kenapa kadang itunya dimakan. Ya kah ada nang ada nah ada ituannya tak makan aja insyaallah. Nah ya kah inggih. Cuma yang jelas ya kah nah inggih supaya kita kanaah itu ada di hati inggih jangan banyak kehendak. Ya kah apalagi atau kita ugah kah ini kehendak kita sesuai kemampuan. Ya kah jangan sesuai keinginan mun keinginan banyak kehendak. Cuma kemampuan kada ada. Jangan ya kah apa aja kemampuan seorang itu aja kehendak. Nah gitu. Jadi kadang ngalih. Kalau ku kita nang rajin pusang ini itu memikirkan kada kau makan ya banyakkan kehendak. Inggi ya kah inggi manangah malam. Ya kah manangah malam ya kalah hendak paisan di mana orang mais. Nah kan ngalih kan banyak kehendak kebanyakan. Ya karena ada aja ungkap kulkas ada hintalu caplok. Nyamannya. Ya kah nah inggi macam itu ya kah inggi apa nak ada aja nah inggi jangan menunggu sesuatu yang tiada ada janganlah jadi inggi jadi kembali itu ngarannya kanaah ngarannya jadi penting juga kanaah itu dalam segi makanan penting juga pianlah jadi kanaah itu umum dalam segi makanan kita apa nak ada tuh bagus pianlah lah jadi anak itu inggi ulahi makanan apa nak ada ya kah inggi jangan tapi disuruhnya nang kadada di rumah atau misalnya anu nak kaya nak situasi nak kaya cari nak kaya nak kanaanya patuh ya kah apa nak ada aja ungkap tutudung makannya kenapa gerak inya kah itu ya kah nah inggi kembali yang keenam duduk yang bagus seperti bersila kah atau menanjakkan kaki ke kanan dan duduk atas kaki yang kiri. Ada adab duduk ketika makan. Pertama bersila. Kadada bahujur. Lah inggih. Jadi pertama adab kita makan tuh bersila. Lah inggih. Satu. Inggih. Atau sama aja basila itu batalimpuh artinya basila itu artinya apa batis itu dilipat batalimpuh itu berlipat juga kan lah berlipat juga batalimpuh itu berlipat juga nang ipian itu batalimpuh berlipat juga artinya basila nang bekali kayak ulun ini basila juga artinya ya kan atau yang kedua menanjakkan kaki kanan dan duduk atas kaki kiri nah ini nang kedua ini Rasulullah rancak manggawi nah lah inggih batis kanan mana batis kanan tahu lah nah batis kanan itu didiriakan. Ini ngarannya berdiri. Lah, batis kiri, batis kirinya diduduki. Nah, itu. Ya kah?
Nah itu Kak Waji itu rajin rancak makan di tengah galangan. Ya lah, inggi. Nah, inggi di pundok rajin ngalih duduk ya lah, inggi karena kayak itu nah. Nah, duduknya itu macam Rasulullah sebujurannya. Nah, jadi batis kanannya didiriakan, batis kirinya diduduki, telapak batisnya diduduki. Nah, kayak itu makan, inggi. Kan gitulah, inggi. Inggi, amunnya orang nang kada tahu ditagurnya. Napa jadi tagurnya? Oh makan bagus duduk kayak nak buka aja. Inggi. Jadi masalah kayak ini kan sunnah Rasulullah supaya jangan dihinakan orang di rumah aja pian gawe. Jangan di tengah orang banyak. Lah ini kita inggi kan kita memuliakan sunnah Rasulullah. Inggi kita supaya jangan dihinakan orang. Inggi kita kan kayaknya sunnah Rasulullah sudah bagus. Cuma amun membawanya ke tempat nang orang jahil, mohon maaf, disalahkan orang. Rasulullah tuh makan, amun tentu makan diisap, tunggal butingan. Bawa kata orang-orang banyak. Kayak itu benar, jangan. Kada bagus lah. Sunnah Rasulullah bagus, cuma jangan dibawa kepada tang orang jahil. Kada bagus. Jadi napa di rumah aja pian. Nah, cerita lah. Inggih di rumah, inggih. Nah, macam itu. Inggih lain kena tak kumpul orang nang alim berataan bagus ya. Ya kah? Inggih kan kita kada tahu amunnya di sarwanan tu alim mah tahu berataan kada kah? Ya kah inggih kalau ada nang kada tahu kana jadi timbul sangka jahat di hatinya nak bahira sangka aja. Ya kah? Nah, macam-macam. Nah, ya kah, nak inggi. Jadi aja nang paling bagus supaya kita menjaga sunnah Rasulullah jangan dihinakan orang. Ya kah, gawian Rasulullah nih jangan dianggap orang lucu. Gawi di rumah aja biar. Nah, kayak duduknya macam ini, tangan diisap, ya kah? Nah itu di rumah aja pian lah. Nah inggi, maksud di rumah itu apa? Bukan berarti kita bahajar itu ngarannya kada handak mewantarakan sunnah Rasulullah. Kada kita memuliakan sunnah Rasulullah supaya jangan dihinakan orang. Orang amunnya paham karena berilmu orang menggawi haja. Nah ini kada biar haja yang penting sunnah Rasulullah. Nah seorang dihinakan orang, Rasulullah gawiannya dihinakan orang juga. Salah kita tuh membawa, salah kita membawa pembawaan salah kita. Ya kah? Nah inggih jadi hati-hati. Jadi kembali lah. Jadi bisa basila batalimpuh nang kaya pian makan bisa belungkung jangan. Nah inggih atau nang kaya tadi nang kaya nang macam ini nah nang kanan didiriakan. Nang kiri diduduki bisa. Ingip hikmahnya, napa hikmahnya? Kalau kita kayak ini, insya Allah kada kau kanyang benar. Kenapa garang talipat? Paparutan talipat dapat nang kanan ini talipat nah makan. Kada kau kanyang mun amun hendak kanyang kayak ini. Ya kan kada kau, kenapa talipat? Nah, macam itu. Jadi pantas saja Nabi itu kada pernah kanyang makannya kayak itu mun kita basila. Ya kalau behunjur, pas-pasakan andakannya. Nah, inggih. Inggih. Nah, di antaranya lagi napa? Nah, kain akan datang ada kali. Nabi itu makan apa? Dengan tiga jari. Tiga jari makan Nabi. Inggih. Ibu tangan, inggih napa? Telunjuk lawan jari kita tengah, tiga jari. Nah, inggih. Ini ngalih nih nasi sup ngalih ya lah. Soto inggih rawon ngalih binanya nih. Kan ada sudah nah anak-anak membahas sudah nih. Kayak Pak Guru mun rawon. Inggih, kayak apa nih macamnya nih? Nah, lah inggih. Ajalah inggih kada jadi masalah. Kita lihat dulu sejarah Nabi itu dimakan kurma, roti, jarang nasi. Jarang nasi roti, roti nang barabit tu nah calapa gulai, apakah ya lah gulai kambing kah mengibit roti tu lima nila kada ni aja gitu nah calap akan bujur kada bujur tiga jari kurma tu tiga ni aja kada mau orang sarapa ini. Nah ya lah jadi pas kada pas benar jangan di zaman Nabi ada rawon kira-kira kada kayak ini Nabi lah nah inggi artinya apa aja kita gunakan apa ada sunnah lawan tangan kanan ambil sindok nah jam itulah nabi sindok inggi walaupun tadi kada ada zaman Nabi cuma sunnahnya ada tangan kanan ya kah tangan kanan sunnahnya ini jadi haja juga sudah dapat haja pala sunat nah ya kah nah cuma sebuting lah nang makruh
ketika makan mungkin kan ada lah. Ada jadi soal mana? Kenapa aja kita baca dulu. Makruh ketika makan apa? Basandar. Basandar. Nah, jadi makan basandar itu makruh. Inggih Allah alam lah, mungkin kanyamanan lah kayak orang baru kor jena basandar nyaman kali leh. Makan basandar tahu lah nyaman kah hari bisa bang leh. Nah inggih, jadi makruh hukumnya makan basandar. Ujar guru ulun makan basandar makruh. Menuntut ilmu basandar makanya jar guru ulun lain jar ulun kan kita ni rancak mencari panyandaran. Nah lah inggih mencari tiham mencari tawing nyaman basandar inggih. Jadi kembali jawab masing-masing aja nya guru kayak itu jawab masing-masing sih ini kayak itu jawab ingat benar. Nah inggih jasidin makan membasandar makruh kan perkara dunia nih makan perkara dunia. Menuntut ilmu perkara akhirat lebih mulia. Basandar bang, jawab aja masing-masing. Ingin cuma ini ada aja panat aja kayak parahan panat lalasannya ada apa ya? Yang punya terserah aja lah. Kalau menurut ulun munnya asah anak basandar basandar satu tumat kena ingin ampih pulang. Nah kayak itu halah, ingin kayak itu halah. Ulun yang kadang-kadang lah pinggang ngasa katur jadi basandar. Nanya sama aja, sama aja. Inge, cuma menyampaikan ujian perguruan kayak itu juga sama. Manpian jadi presiden jawab masing-masing aja. Aja, terus. Nah duduk tadi yang bagus seperti bersila atau menjaga atau menajakkan kaki yang kanan dan duduk di atas kaki yang kiri. Yang kedelapan, yang ketujuh hendaklah makan jangan sendirian. Inge, jadi makan tuh jangan menyorangan. Beimbai yang makan cuma saya ikut di muka tipis, saya ikut di pulatar. Wah, tak ada beimbai ngarannya. Berkumpul. Lah, nah itu biasakan biar. Karena fil jamaah barokah. Di dalam kita berjamaah, apanya aja berjamaah itu ada berkah. Kawarung kah? Jangan seorangan bawai kawan. Hah, bagus kali. Bagusnya leh. Cuma siapa nama bawai bayari ya Allah. Cuma ada alasan astagfirullah kata buat dumpit. Wah. Aja apa bayar jar kawan. Inge. Nah jadi bagus. Lah inge jangan menyorangan urusan makan ternyata. Kayak Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu ya inge Khalilullah itu pemurah benar. Inge makan itu kada bisa kada menjamu orang, pasti membawa orang. Jadi siapa aja dibawa irsidin kan orang lalu dibawa irsidin makanan kayak tupang saban hari tak. Eh sekalinya bahasa kitanya orang pada padanya indah lagi umpet makan. Munyak sudah. Sabo. Inggi. Jadi Nabi Ibrahim itu harus mencari, mencari kada nang hakunnya kada ada tamu manusia lagi. Maras Allah taala melihat kekasihnya nih, Jibril ke menyamar jadi manusia aja nah. Itu nah kawan Ibrahim makan. Jibril makan. Jadi Jibril makan pernah. Padahal malaikat itu makan kada, minum kada, cuma diperintah Tuhan, jar Tuhan, makan kan Jibril lah. Makannya sawinya lah, makan. Inggi Jibril lah, malaikat itu kada makan aturannya. Nah, inggi. Inggi disuruh Tuhan, wahai Jibril tuh nah, kawani Ibrahim makan. Nah, hakun Jibril. Nah, inggi. Bagus ya Allah. Jangan seorangan beimbai-imbai. Nggih kaina dulu nah jar. Jangan kaina makan beimbai aja. Ah, nah nyata jar umannya jar menyempuninya sekalian aja. Nah, nggih yang kedelapan terakhir jangan memperbanyak tangan pada makanan bila bersamaan. Kenapa memperbanyak tangan itu maksudnya rancak mengibit iwak. Hari saurang ha, hari saurang ha. Jadi amun orang banyak, orang banyak lah yang kita kumpul kalau ragaan jangan basi iwaknya bersamaan sekali dua kali mengibit tapi dibanyaki. Nah, ndak itu nagangan. Nah, di anggaran cukup park mayu sudah nah. Inggih, jangan ini sasindok ambil pulang sasindok pulang itu kada bagus dilihat. Ujur. Inggih. Inggih urus orang hamang ngibit iwak. Nah, yalah nah inggih. Nah jangan memperbanyak tangan pada makanan bila bersamaan, ya kah? Nah, inggih. Ajalah, inggih itu adab sebelum makan. Nah akan datang adab-adab waktu makan. Karena insya Allah lah, wallahu a'lam mudah-mudahan ada manfaat dan barakah.